Yo, balik lagi dengan Bang Ranger di sini. Oke, kita akan kembali bermain game Life After. Oke, pada video kali ini gue ingin share kepada sobat Ranger sekalian. Di sini kita akan bertahan dari serangan para zombie di camp gue tentunya ya. Tapi di sini gue nggak sendiri, gue sudah ditemani oleh rekan gue sesama survivor di camp ya. Oke, jadi di sini gue sudah bikin semacam tower sederhana ya, jadi kita bisa berada di atas tower tersebut untuk menghajar para zombie. Kayak itulah di sini teman-teman gue ada beberapa yang ikut event ini ya untuk pertahanan camp dari serangan zombie tentunya. Dan saat ini masih wave yang pertama dan tentunya zombinya levelnya masih level rendah dan gampang dibasmi. Oke, ini level yang kedua. Oke, bagi sobat Ranger yang baru bergabung dan bermain game Life After, silahkan dibantu share dan support channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe ya kalau tidak keberatan. Oke, thank you banget. Kita lanjut lagi di wave yang kedua di sini. Jadi di sini sudah beranjak malam ya. Oke, masih ada wave yang ketiga. Jadi tidak semua apa ya istilahnya ya, tempat yang bisa di defense ya. Beberapa titik tidak ada survivor yang menahan serangan zombie. Jadi tentunya cukup sulitan untuk bertahan sampai wave yang terakhir. Oke, gue coba turun ke bawah membantu sisi yang satunya lagi yang gak ada survivor ya. Mereka udah nembus pertahanan sepertinya. Oke, gue coba reload dulu. Jadi semakin apa ya, WP-nya semakin lama ini mau apa, zombinya semakin kuat. Dan itu ada semacam boss wave-nya nanti. Oke, gue coba balik ke posisi awal ya. Wah, udah hancur ini. Jadi untuk pertahanan kayu-kayu seperti itu gampang banget hancur ya. Apalagi di sini zombinya udah ada zombie yang raksasa seperti ini. Tentunya sangat gampang untuk menghancurkan pertahanan simple yang hanya ada kayu dan elektrik trap seperti itu. Wah, dibantu gua tuh sama jagoan, cuman pakai pentungan doang ya. Tapi sepertinya level lu udah tinggi, makanya dia berani hajar langsung di bawah. Wah, ini udah masuk. Oh, dia mau hancurin ini ya, mobil. Jadi kalau mobilnya tuh hancur, udah selesai resource car-nya. Kalian lihat di, wah, hancur tower gua kan. Udah kabur ah. Gua cari atau naik gedung ya. Kita cari spot untuk menghajar zombinya dari atas, dari atap gedung. Ya seperti ini cocok spotnya. Oke, kita hajar di sini. Wow. Rame ini kayaknya nih. Karena senjata gue satu lagi udah rusak ya. Jadi gue pakai shotgun aja di sini. Ya lumayan buat nambah combat mastery juga. Event ini defense camp. Dan tentunya nanti ada reward khusus yang bisa sobat Ranger dapatkan kalau dan tergantung dari seberapa jauh wave yang bisa kita atau survive ya. Ini bosnya. Tapi bosnya masih gampang ini wave awal. Mau wave 7, menuju wave 8. Ada monster laba juga. Tapi untuk resource car-nya udah, darah udah nggak ada kayaknya ya. Udah hancur sepertinya. Jadi ini tinggal menghabisi wave yang ke-8 doang. Mungkin setelah ini selesai. Karena untuk resource karena sendiri udah hancur, nggak ada darahnya, kok udah selesai. Resistance is over.
Dan rewardnya bisa Sobat Ranger dapatkan dan akan dikirim melalui email ke kotak pos mentionnya ya. Oke, kita coba naik ke atas dulu. Oh wah, ada yang tewas di tempat ini, nggak ngapa-ngapain. Aduh bro, kayaknya dilempar ya, dilempar dari bawah. Soalnya dari tadi dia nggak ngapa-ngapain di atas doang. Dan wave-nya sudah selesai di sini. Oke, kita bantu aja. Corp ya, oke. Kita rescue dulu. Yap, itu tadi sedikit gameplay untuk ke apa ya, defense camp-nya dari serangan zombie. Jadi saran gue sih untuk event seperti ini nggak bisa sendiri ya. Kalaupun sendiri nanti tetap bisa, tapi ntar untuk rewardnya itu sangat kecil ya. Gue sendiri ini belum tahu nih rewardnya apa. Tapi sepertinya ini rewardnya si apa? Semacam source pack ya, dan ada duit juga. Oke, okay, thank you banget udah nonton. Jangan lupa klik like dan share serta subscribe.